apa teman-teman Satpam? Jadi kalian bisa gunakan hand and body, air mawar juga bisa. Pokoknya alat-alat yang ada di tempat rias ibu kalian juga ada banyak loh. Silakan mencoba ya. Simak saja video ini sampai habis. Oke guys, langsung saja ya, kita siapkan wadah yang bersih. Kemudian hand and body kita tuangkan secukupnya. Sekiranya menurut kalian sepertinya mau seperti banyaknya sebagaimana gitu ya, silakan pokoknya langsung aja tuangin deh. Nggak usah khawatir gagal ya, langsung saja clear glue dimasukkan ya. Yang takarannya kurang lebih setengahnya dari hand and body ya. Cari warna yang menurut kalian terbaik ya, bisa pink atau warna apa aja, terserah lah menurut kalian, selera kalian ya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata ya, santai saja, pelan-pelan biar semuanya berjalan sesuai yang kita inginkan ya. Aduk-aduk terus sampai tercampur dengan rata. Kemudian setelah ini kita bisa langsung tuangkan air, bisa air mawar untuk mengkilapkan ya, sekaligus bikin kulit nyaman ya, antibakteri juga plus pewangi ya, banyak yang ibu-ibu punya ya, untuk merias wajah bisa pakainya sedikit saja ya, sehingga tidak dimarahin oleh ortu kalian. 2 tetes juga cukup. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata, pelan-pelan saja ya biar tidak berceceran. Nah teman-teman, seperti ini bisa kalian lakukan di rumah ya, cukup 5 menit saja sudah selesai dan bisa mendapatkan slim yang lentur, kenyal, anti putus ya, tapi pasar ya, anti putus. Terus kita bisa masukkan ke freezer ya, atau kita simpan rapat, besok hari kita bisa melihat hasilnya, teksturnya bagus ya. Bisa kita campur dengan wargam atau dengan insto, bisa juga dengan slam activator ya. Kocek-kocek terus hingga menggumpal ya teman-teman, seperti ini ya, gampang banget ya, semua orang bisa lakukan ya. Nah ini hampir selesai ya. Jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman bisa menyimpannya di kulkas ya, atau didiamkan semalaman ya. Seperti ini bisa ditutup rapat, kemudian esok hari kita buka. Nah hasilnya seperti ini ya, bagus banget nih, tuh lentur, nanti gagal ya, nggak usah khawatir gagal ya. Kalaupun gagal, kalian bisa membuatnya sedikit-sedikit saja. Jadi jika gagal, tidak mubazir ya. Terus saja kita coel-coel begini ya, aduk-aduk rata terus. Kalau seandainya ini cair, kalian bisa nambahkan lem clear glue